Ya, saya cuma meminta kepolisian segera menangkap pelaku apa pengeroyokan terhadap diri saya, karena ada bahasa bunuh dan mati. Saya yakin saya tidak pernah punya masalah dengan apa orang-orang tersebut ya. Jadi saya yakin ada dalang di belakang permasalahan ini. Saya yakin orang-orang ini hanya dipergunakan oleh seseorang untuk menghabisi saya. Sudah melapor, menghabisi Pak. Nyawa saya. Sudah melapor. Saya sudah melapor di Polda Metro Jaya. Saya juga sudah di BAP tadi di Jatandras ya. Di dalam tadi sudah di BAP. Ya karena saya lihat saya tidak pernah punya masalah ya dengan mereka bertiga. Saya juga tidak kenal ya, ada 3-4 orang itu saya juga tidak kenal. Tiba-tiba dia langsung pukul saya yakin itu adalah orang oknum-oknum yang disuruh seseorang untuk menghabisi nyawa saya.